warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kuniasari, CGP Angkatan 4 Kota Bandung dari SDN 053 Cisitu. Hari ini saya akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual yang terdapat pada modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan restitusi di sekolah. Rani kemarin curhat sama ibu, dia nangis loh, katanya dia tidak diterima saat pembagian kelompok oleh Hasna. Apa itu benar? Coba ibu tanya, apa yang Hasna lakukan itu benar atau salah? Salah. Kalau begitu ibu tanya sekali lagi, apakah memilih-milih teman seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Seharusnya bagaimana, Hasna? Seharusnya, Hasna, kita memilih-milih teman dan menerima teman yang ingin menjadi kelompok Hasna. Bagus sekali. Baik, kalau seperti itu, untuk kedepannya Hasna ingin melakukan apa untuk memperbaiki keadaan ini? Hasna mau menerima semua orang yang ingin menjadi kelompok Hasna dan menyayangi semua teman sekelas. Iya. Kemudian kepada Rani? Dan meminta maaf kepada Rani. Oke. Hasna harus meminta maaf kepada Rani supaya nanti nyaman di kelas ya. Coba kalau misalnya kita pilih-pilih teman, kemudian ada sebagian teman yang tidak mau berteman dengan Hasna, bagaimana rasanya? Sedih. Iya, kalau begitu kita tidak mau kan kita sendiri yang sedih ataupun teman kita merasa sedih. Sepakat dengan ibu? Sepakat, Bu. Iya, baik. Terima kasih Hasna. Semoga kedepannya sudah bisa berteman dengan yang lain dengan lebih baik. Iya, Bu. Cakwat, ibu dapat kabar dari Pak Diki, guru PAI, bahwa misalnya waktu pelajaran kemarin, Yapo ngobrol terus sama teman, betul tidak? Iya Bu, soalnya pelajarannya itu-itu aja, saya menjadi bosan. Baiklah, baik, tindakan yang kamu lakukan kemarin memang banyak orang ya yang suka melakukan seperti itu tidak, bukan tidak salah. Itu wajar, sekali-kali mungkin kamu lupa bahwasanya ketika belajar harusnya fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Jakwat, sikap yang kamu lakukan hari kemarin itu benar atau salah? Iya Bu, saya sadar tindakan yang saya lakukan itu salah. Betul. Menurut kamu, tindakan-tindakan yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, bagus. Baik, kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Meminta maaf kepada Pak Diki. Selanjutnya, nanti kalau pelajaran selanjutnya? Tidak akan mengulangi lagi. Kalau misalnya ada teman yang mau ajak ngobrol ketika belajar, bagaimana tindakan jadwal? Mendiamkannya. Mendiamkan. Atau mungkin kamu bisa memberi penjelasan ya, karena hari ini Jakwan dipanggil karena satu kesalahan itu kan? Ya. Kamu tidak mau kan teman yang lain juga dipanggil karena kesalahan yang sama? Betul tidak? Betul. Iya, baik. Terima kasih Jakwan. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya, pembelajaran dalam pelajaran apapun, kamu bisa lebih menjaga sikap dan bisa bertindak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya, Bu. Iya, Bu.